Bertemu kembali sahabat TV Channel. Nah, di video kali ini saya akan sedikit mereview sebuah ada cara melepas skok breaker belakang pada tipe Matic ya. Ini punyanya Vario 110. Ini akan saya lepas pernya, dan juga alat ini, ada cara ini sangat berguna sekali jika teman-teman ingin melakukan penyetisan pada sebuah skok breaker belakang ya, khususnya pada motor Matic. Nah, jadi caranya sangat mudah seperti ini teman-teman. Saya menggunakan beberapa perlengkapan seperti buji 17, sebuah cukit ban 19, dan ini obeng min. Dan yang tidak lupa adalah ini teman-teman. Ini adalah alat yang tadi saya buat untuk melepaskan skok breaker, periskop breaker belakang pada motor Vario ini. Oke, teman-teman, kita langsung peragakan dulu. Dan ini saya akan sedikit berbagi atau mereview bahan-bahan yang saya pergunakan untuk membuat alat untuk melepas periskop ini. Nah, jadi seperti itu cara melepas periskop ini ya, menggunakan alat ini. Sedikit saya review teman-teman, mungkin teman-teman sudah tahu ya, ini alatnya sangat mudah sekali untuk dibuat. Ini dari piringan cakram. Saya tidak menggunakan gear karena ya gear agak gimana ya, kurang pas ya, lihat lubang ini ya, lubang dengan pernya. Jadi ini yang pas ya, tapi ini cakram bekas motor apa ya, lupa juga saya. Yang jelas ini lubangnya sesuai dengan lubang ini, jadi dia ngepas sekali, tidak goyang ya. Itu yang pertama. Ini bekas daripada plat kopling ya, kalau tidak salah ini punyanya Superofit ya. Ini kemudian ini kelahar teman-teman. Saya menggunakan kelahar bekas nih. Ini kelahar bekas, jadi tujuannya agar pada saat ini kita putar ini masih bisa diam ya, dia tidak ikut bergerak. Nah, itu untuk meringankan putaran dari ini. Kemudian ini adalah bekas komstir ya, bekas komstir di bagian atasnya, bekas komstir. Nih, jadi ini saya tempel, saya las. Nah, ini saya tempel, saya las seperti ini ya. Kemudian ini adalah sebuah baut ya, ini baut balok, menyambung balok pada saya beli di toko bangunan ya. Sebenarnya ini kurang panjang untuk dratnya teman-teman, tapi karena tidak ada ya saya pakai ini ya. Saya las, saya bentuk seperti ini ya. Ini jadi gampang sekali membuatnya. Kemudian ini besi beton ya, besi beton yang saya tempelkan seperti ini. Jadi sangat simpel sekali, tetapi ya namanya saya juga bengkel kampung teman-teman. Jadi untuk biaya untuk beli alat-alat yang bagus itu saya tidak punya ya. Jadi saya berusaha untuk membuat sendiri alat-alat yang bisa kita bikin sendiri ya, menggunakan barang-barang bekas seperti inilah. Yang penting saya bisa bekerja ya, tujuan saya adalah untuk berusaha untuk memperbaiki ya sebuah skok breaker. Nah itu nanti saya akan mencoba untuk memperbaikinya. Sekarang saya sudah punya alat untuk melepas pernya, jadi untuk membongkarnya nanti saya akan mencoba untuk mencari trik yang paling gampang untuk memperbaiki sebuah skok breaker belakang agar yang bocor itu agar bisa kita pergunakan kembali. Dan tentunya nanti juga akan saya bagi buat teman-teman semua. Nah, jadi itu sedikit review alat untuk membuka skok breaker belakang atau membongkar skok breaker belakang. Seperti ini. Oke, teman-teman. Semoga video ini juga
Ada manfaatnya buat teman-teman semua dan tentunya dari Desa Pupuan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, CIB Channel mengucapkan terima kasih sudah menonton video ini dan salam CIB Channel.